Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif bin sallallahu alaihi wa sallam rahwa lam anna al-mu'minin tiru. Wa lam anna al-mu'minina khamsatu aqsam. Qismun yuridu sawab al-dunya wal-akhirah. Wa qismun yuridu al-dunya faqad. Wa qismun yuridu al-akhirah faqad. Wa qismun yuridu al-malikahuma. Wa qismun ma lahu irada. Ketahui bahawasanya orang beriman ada lima gulungan. Orang yang beriman dia pecah lagi, ada lima pembahagian. Yang pertama, satu gulungan mengendaki dunia dan akhirat. Yang mengendaki dunia berindah, akhirat pun indah. Satu gulungan melaki dunia semata-mata. Itu pada suai hidung. Dia tak nak lain, dia nak dunia lagi. Satu gulungan dia tak nak tindak akhirat semata-mata. Ada tinggi sikit mata-mata. Satu gulungan dia mendaki pemilik keduanya. Ini lagi tinggi. Dan satu lagi gulungan tidak ada baginya kena. Ini habis dulu sekarang. Dia tak nak azum. Dia ikut menentuan letak dia. Kalau gitu pal awalani, dua yang pertama, awamul mukminin wa intafa wata. Yang pertama gulungan yang nak dunia akhirat satu, tapi gulungan nak dunia semata-mata. Yang ini minal awam, kebanyakan orang-orang mukmin awam itulah pemikiran dia. Ya, dia nak dunia sahaja, itu bagus. Satu lagi dia nak dunia akhirat, dia nak juga. Ini gulungan awam. Wasali suha, wasali sudan. Yang ketiga, mengandalkan akhirat semata-mata. Ini khawasuhum, khawas. Warrabih khawasul khawasihim wakumun muhibbun. Walhamis akhasu, lebih khusus daripada khawasuhum. Wahua al-arif billah, al-fani billah, fillah, lillah. Dia boleh tinggi. Dua bahagian pertama ialah orang awam, orang kebanyakan di kalangan mukmin. Walaupun darajat mereka berbeza, sebab yang pertama tu tinggi sikit daripada yang kedua. Yang kedua langsung tak ada akhirat, dunia tuan-tuan. Ya. Bahagian yang ketiga, khawas. Orang-orang pilihan. Bahagian keempat adalah gulungan khawas. Mana khusus dalam khusus, mana pilihan atas pilihan. Mereka adalah pencinta-pencinta. Ini gulungan yang kasih kepada Allah SWT yang kuat. Dan bahagian yang kelima yang paling tinggi, dia panggil akhasul khawas, mana yang terlebih khusus daripada segala orang yang khusus. Itulah orang arif billah, dan benar mengenali Ta'ala, yang lenyap dengan Allah, pada Allah, bagi Allah khusus. Ya, dikaram fani billah, di dengan Tuhan. Ya, billah pada Allah Ta'ala, lillah bagi Allah Ta'ala. Duduk kau macam segala dia. Ya Allah. Ada duduk kat mana tuan? Tengok kita duduk kat mana. Qanan wa min samma. Qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, adatu li ibadiyas salihin. Ini dia panggil wa humul arifuna billah. Ma la aynun ra'at wa la uznun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Wa haula 'abidul mun'im. La 'abidun ni'mah. Wahum qalilun. Qala ta'ala illa alladhina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma'hum. Wahum ma'al khalqi abda'anihim wa ma'al haq biqulubihim. Wahum la yaftaruna an musyahadatihi tarfatul 'ain. Wa min samma, dan daripada sana, mana ekoran itu. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi,
a'datu li ibadi as-salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih. Maksud di sini as-salihin humul arifun. Mereka adalah para arif billah. Apa dia telah sediakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak terlintas atas hati manusia. Maksudnya telah sediakan ganjaran balasan yang hebat. Bagi itu hamba kepada munim, mana pemberi nikmat, bukan dihamba kepada nikmat. Jadi dua-dua orang yang hamba nikmat, dia dapat nikmat, dia suka. Kan? Tak dapat nikmat, apa? Dia monyok. Bila tuan hui wasono, bila tuan uji sikit, mesti. Bila sihat suka, bila sakit sikit, mesti. Itu semua tufu liyah, terbudak-budakkan. Oh, tadi kita baca kan? Ikan-ikan masjid pula ini. Ada keadaan mereka. Keadaan apa dia panggil? Tufu liyah. Keadaan terbudak-budakkan. Bila dapat nikmat, suka. Yeah. Bila uji sikit, wah, mesti. Sebab apa dia belum kenal Tuhan. Kalau orang yang mengenal Tuhan apa? Hatta yastawiya indahu wal mana wal apa. Tuhan bui, Tuhan tarik syukur. Apa syukur? Dalam Tuhan tarik dia kenal Tuhan, dalam Tuhan bui pun dia kenal Tuhan. Habis. Jadi dia sentiasa makrifat akan Allah. Ya. Jadi kita ni tak tahu lagi. Budak-budak ke apa tahu. Tak tahu jambut tak banyak kan budak-budak saja. Ya. Apa kali salin yang kot. Dia budak. Gigi pun dah tanggal. Salin gigi. Dia boleh korban. Kalau kami dia rekod gigi dia boleh korban. Jangan jadi kebudak-budakan. Tak matang. Ya. Matang dalam perjalanan Allah Ta'ala disambungkan. Ya Tuhan beri nikmat dan buku. Ya tak beri nikmat pun sama. Apa mana sama? Ya. Sama kat mana ni? Sama dalam makrifat hatan. Lalu ulang mata tu tentang ingat mata aqtaka ashhada kabir wa mata mana'at ashhada kakar fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Sama bila Tuhan beri dia nikmat, dia pandang albir nama Tuhan, dia kenal Tuhan pemberi. Bila Tuhan tarik, dia pandang nama Tuhan lagi al-mana, ya, mana Tuhan al-kakar. Ha, nama dia kenal. Jadi dalam dua-dua keadaan sama dia kenal Tuhan, dia mengenal Tuhan. Tuhan dalam dua keadaan, Tuhan beri, Tuhan tarik, ya, dia kenal. Dia tak mahu Tuhan beri dia lain, dia tak beri dia lain. Mesti ada dulu, kenal betul. Ya, ataupun dua-dua keadaan dia tenggelam tu lagi dulu. Sejak pun dia orang kafir lagi dulu. Lalu tak kenal. Jadi kalau beriman, dia nak kita mengenal dalam setiap saat. Ya. Tuhan bagi kita sehat, apa tujuan dia? Tuhan bagi kita sakit, apa tujuan dia? Ya. Jangan kita terhenti atas sifat lahir tu. Sifat sedap, sehat, ozono, itu habis, rosak. Ataupun dia sifat apa? Sakit atau susah yang pun dia boleh pandang Tuhan dia. Ya, siapa yang mengurus benda tu, siapa yang letakkan kita keadaan itu, barulah tenang tu. Ya, bersilap dia memusim kan? Dalam sehat dia lalai, dalam sakit dia berpusim dengan Tuhan. Dua-dua adalah azab tu. Ya, nak dapat nikmat dia kenal Tuhan, dalam nikmat dalam tarikh semua dia kenal, baru dapat nikmat tu. Sebagai jannah tu muhajjalah syurga disegerakan kepada makrifat dalam semua keadaan. Baik, sini kata Allah Ta'ala berfirman dalam tu, ya. Mana sediakan bagi hamba ku yang saleh tadi benda yang tak pernah lihat, tak pernah dengar, ya. Tak pernah terlintas di hati. Itu mana besar. Ya, dia buat atajunya oleh buka syafah pada arif. Di akhirat lebih besar. Mereka itu hamba kepada mun'im. Apa mun'im? Pemberi nikmat. Siapa dia? Allah Ta'ala. Ini bukan hamba yang sebenar. Bukan hamba pada nikmat. Orang yang hamba pada nikmat, bila pada nikmat, dia suruh. Kita ada duit, tak ada duit, semua tak ada. Dalam duit kita, dalam bank kita, dalam pocik kita ada 50 ribu. Jangan dalam pocik kita ada 50 sen. Sama tak? Sama tak? Ha, tak sama orang dia kenal. Kalau tak sama lagi, dia belum kenal Tuhan. Ya? Kalau orang kenal Tuhan, sama. Alamak, macam mana pula sama? Sebab apa sama? Dia tak ada hak lagi dia. Ya? Ada duit, dia nampak tu kurnia Tuhan. Tak ada duit, nampak tu Tuhan. Tak ada duit. Dia berlazat dengan Tuhan, bukan berlazat dengan duit. Dia bukan berlazat dengan nikmat zat. Zahir, nikmat, pemberi nikmat tu. Tuhan dia tu, kita dah selalu tu. Dia yang mengolah semua tu, dia tarik, dia beri, dia apa semua dia. Kan, dia dah siap pada azan lagi. Dia bertentukan kita dapat menumpang sekejap, sekejap pada dunia pun dah wujud. Kan? Kalau kita senarai je, kita langsung kita tak kenal dulu. Ya, itu maknanya pandang dia. Bila hati tak pandang dia,
jiwa takkan tenteram apa keadaan. Dia senang, dia retail dia senang, dia penimpuan. Kan dulu rumah tak dijaga, dan dijaga duit dari jutawan. Nah, dia kena padan pasangan jaga, tak apa juga jaga ekspor lah. Takut curi duit dia. Sampai orang kawan dia pun takut. Kawan aku nak ambil duit aku. Jadi pun bodoh dia. Jadi jadi ni. Dia ikat hati dengan makhluk itu lah. Kalau orang ikat hati dengan Tuhan, dia dunia, alhamdulillah pun Tuhan. Guna pada jalan kan dia. Tak ada sabar dia doa dia. Senang. Kan? Jiwa manusia takkan tenteram, takkan dapat rehat kalau kita madah Tuhan. Kompong. Al-Quran dan jaminan Quran Tuhan dah senaraikan Allah di zikrillah ni tatma'inul qulub. Dengan menghadap Tuhan, ingat dia menghadap, dia memandang, dia bawa jenam. Mampu sebaliknya kalau tak pandang, aku pun boleh macam pening. Ya, dia pening bukan susah ni, bukan pening dalam susah dan dalam senang, dia pening. Ya. Dia susah, dia dah takut tak senang. Dia dah senang, tapi susah. Semua dalam susah. Yang tak susah, yang tak ada takut, coba. Eh, wali-wali je kan. Wali yang tak ada takut. Lain semua takut. Ini takut, ini kiri takut, ini macam-macam. Ya. Wali-wali yang tak ada takut. Sebab Tuhan lagi asyik dalam Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Ya Allah, pegang ayat Quran. Ketahui lah bahawa awliya kekasih Allah wali. La khawf, tidak ada sebarang ketakutan. Walahum ya'zanun, tak ada khazan, tak ada duka cita. Jiwa dia tenang. Sebab apa dia tenang? Jiwa dia ditambah dengan Allah. Itu lah ubat. Dia pula degi malah nak zikir, malah nak nadat mandi lah. Padahal mungkin ni pening lah, lagi ni lah, macam-macam. Tak habis-habis dia bumut macam geram, muah. Ya, tak habis-habis bumut. Ya, orang yang tenang pun nak boleh senyum. Ya, ada yang tak ada senyum. Kan? Kan Quran cerita sahabat Nabi tu. Ya, sahabat umul agniah, minat ta'afu. Orang sangka semua sahabat Nabi kayu-kayu, baru dia ta'afu. Ya, dia tak ada. Dan cek dulu pun susah. Kalau baju dia julai ni, itu baju dua bobok. Tak habis nak atur. Pun pening kepala dia. Sebab dia pening dekat tangki jiwa kan. Jiwa tempat dia. Jiwa kita menghadap dia tempat-tempat. Betul bermesra dengan dia lapang lah. Kalau tak menghadap dia jaga. Kata azabakum Allah bil hayati jismaniyah. Tuhan azab dia jatuh. Tuhan azab dia dengan dia menumpukan kerja jasad gua. Jadi hamba pada dua. Sebenarnya di sini, sini orang pas, orang pas. Tapi kalau di dalam gua, negara di dalam hamba pada jalan. Ya, ajar dia tu tetap. Jangan ingat dia cerdik. Kadang-kadang dia dibodoh, dia tipu oleh nafsu dan syaitan. Syaitan tipu dia dah perasan. Dia perasan dah banyak, dah bagus tu. Kalau dah dapat, tak bagus. Lalu harta banyak dah berjaya. Ya, bukan situ tempat kejayaan. Bukan si tempat kejayaan Allah. Amin. Bukan hamba kepada nikmat. Ya, makna dia jadi hamba kepada mun'im, bukan pada nikmat. Mun'im makna pemberi nikmat Allah Ta'ala. Dia jadi hamba kepada Tuhan, bukan hamba kepada nikmat. Wajil hamba nikmat ni dia kejauh sekejap-kejap tak habis. Siang malam pergi petang. Mereka kita sangat sedikit jaga tu. Sebab sangat-sangat wali dia berdoa pelik kan ni. Dia pergi ke Kaabah, dia bergaya ke dalam Kaabah, dia minta doa, Allahumma ja'alni minal qalbi, Allahumma ja'alni minal qalbi. Jadikan hamba mungkin dia pada golongan orang sedikit. Jadi sahabat dia pelik, kau minta doa, kau nak jadi golongan majoriti, kau jadi golongan minoriti. Tadi baca kan ayat-ayat sumpama ni, wapali ilum min ibadiyah syakur, sedikit sangat hamba yang tu. Mana cukup betul sikit tak banyak. Oh macam tu, dia tu betul lah. Ini kata qalilun hum wa hum qalilun. Buat ni tak ramai. Allah telah berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, dan mereka tu sedikit. Sedikit tak ramai tadi. Tubuh mereka bersama makhluk, namun hati mereka tetap bersama al-haq ila Allah Ta'ala. Ya, dia nak begitu kan. Tubuh jasad kita bersama makhluk, tak ada apa. Yang urusan dunia kita nak buat, cari Islam ke perniagaan apa semua, itu luar. Hati dalam, hati jangan. Hati dengan dia. Oh, dia betul. Ya. Kalau kita beri jiwa dan raga-raga ke dia, habis. Pada makhluk, habis. Babas. Sebab zikir dalam, jangan putus. Mereka tidak pernah luntur untuk menyaksikan Tuhannya walau sekelip mata pun.
Ya, mereka ni la yafturun, tidak maknanya luput, tak luntur, tak luput an musyahadati, daripada musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala tarfata'an, walaupun sekelip mata pun. Ya. Itulah hebatnya kedudukan arifina billah, orang yang hadir sentiasa dengan Allah taala. Nikmat sebenar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Waqala fi hadisin qudsin aidan ala ma qala al muallifu lamma araduni ay al-arifun ya a'taytuhum ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa hadha ma ma'ama qablahu natijatul ma amaddahum bihi min al-mahabbah. Kemudian Allah SWT telah berfirman dalam hadis kursi, seperti mana muallif berkata, "Sekala mereka mendaki aku, ya, lama araduni, sekala mereka mendaki aku, ai arifun, mana golongan para arifin, pasti aku kurniakan pada mereka sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata." Sebab banyak alim pasyafah macam pun tak ada alam untuk alam kan? Di dunia akhirat lebih lagi, dan tak pernah didengar oleh telinga, ya, telinga manusia tak pernah dengar benda-benda ini. Tuhan beri dia hebat-hebat. Sebab apa? Sebab dia nak Tuhan, dia nak makhluk Tuhan dengan makhluk dia, dia nak Tuhan beri macam-macam. Hal ini di bagian serta hal sebelumnya adalah natijah kurnia mahabbah. Natijah daripada seorang membentuk mahabbah yang kuat dengan Allah. Orang bila dikasih Tuhan, Tuhan kasih dia Tuhan beri, macam Tuhan beri pembukaan tu, pembukaan ya. Sebab dia kata ya asyikani wa asyiku, dia kasih pada aku, dan aku kasih, bila aku kasih pada dia, rafam tu hijab, aku buka hijab, buka hijab nampak, nampak macam buka pemberian-pemberian. Tapi buka hijab tu bila dia kasih, dan kasih tu bila manis ibadat dia dapat. Orang takkan dapat kasih kalau dia tak dapat manis zikir, manis ibadat, takkan dapat. Dan manis ibadah takkan dapat melainkan dia apa? Istighfar dari perempuan. Ingat betul. Ya? Dia mengaji nak apa, dia nak amal. Cek balik, kita dah ada istighfar lah perempuan kita kepada Ta'ala. Kalau hati tak tumpu ke Tuhan, dia takkan dapat benda tu. Ibadah kosong, buat dan tak buat, dia tak ada aku. Ibadah gula tak ada mah, mis garam tak ada mah, sen-sen. Mana apa mana, paling dah longkang kan. Ya, satu tahun gula, baca-baca tak mana tu. Dia masuk sampai ya, satu gantang tu masuk dengan mula, tak ada mana lah tu. Abang nak buat jadat, buang ya. Maksudnya, jangan ambil ibadat cara itu. Ambil ibadat yang ada isi. Maksudnya ambil gula yang ada manis. Maksudnya ambil ibadat, dia sampai natijah dia apa? Halawah, kemanisan tu ada. Bila kemanisan dia ada, baru dia pergi satu lagi peringkat, iaitulah dia asyik. Dia asyik pun Tuhan buka. Ya. Bila lagi nak kebukaan dengan dia, ya, umur kita makin dekat, makin dekat pintu kubur. Minta dia buka pintu mahabbah, kasih dengan dia buat, rindu dengan dia. Allah. Setelah Tuhan sebelum ada natijah kurnia mahabbah yang dikurniakan dengan dia, bila Tuhan kurniakan mahabbah, mana hati dia ditarik kepada Ta'ala, Masya Allah. Bagai-bagai kurniaan akan disediakan. Iza afnaka an hawaka bil hukmi wa bin nushatin anka ay an huzuri nafsik bil hukmi ay bil kaf bil hukmi, satu lagi bil lam bil helmi dalam matan dari dulu, sebab dia kait bil kafi bil, kemudian lepas ha dia berkaf, kalau lepas ha tu lam bawa bil helmi, dia ada dua nasab bil hukmi ay bil kaf ay bi amril munazzal. Ini urusan dia turunkan min hadrati rububiyah ila alamin khus ubudiyah. Wafi nushatin bil helmi, ganti pada bil hukumi tadi. Mana afnaka an hawaka bil helmi bilam wa ihtimalul aza wa tarquhu bihaisu tara annama yajri minal kainati fi'lullahi ta'ala wa an iradatik bil ilmi. Ya ay bil ilmi laduni tasiru wa bin nushatin sirta sirta, sama macam mana abdan sirfan ay khalisan lillahi qurran mimma siwahu
la hawa laka wa la irada. Mata ni cantik ke? Terletak. Allah. Singkuh-singkuhan ini nak wala. Jangan ada makhluk dalam kalbi. Selamat perjalanan kamu bila kata ubah makhluk dalam hati kah. Kau dengan dia bawa dia selamat. Iza afnaka an hawaka. Apabila dia, siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melenyapkan engkau daripada keinginan hawa nafsu. Allah mengajar tuan-tuan bunyi kita. Ya, lenyap nafsu daripada kita. Untung sahabat. Senang nak buang. Ya, dia panggil ba'ul mudhal. Penyakit yang payah nak ubat. Dia boleh ubat, dia payah. Ubat dia sekali dengan kita. Syaitan kita zikir dia lari. Tapi ingat dia tak lagi jauh kan dia tak mandi. Nafsu dah. Ya. Sebab tu pernah bezakan seruan jahat, maksiat. Satu maksiat yang menekan jiwa kita suai buat. Kita baca-baca Quran tu tiga hilang. Itu syaitan. Ya. Kalau dia tekan sebuah maksiat, baca Quran tak ada mungkin kuat. Itu semua yang lagi kuat dia tekan. Itu kan syaitan, itu nafsu. Kalau nafsu tak lagi. Maka cara dia lain lah. Nafsunya kita kena apa? Daunkan dia dengan lemah kan dia. Ibadat dilakukan luas, maka kita kurangkan makanan dia. Dan kita letak atas belakang dia muatan baru dia seluruh. Kuda himal yang dia ada, kita buat macam tu, dia akan seluruh. Maknanya nafsu kita terbanyakkan ibadat. Suruh dia bangun malam, suruh dia sikit, suruh dia baca Quran, suruh buat. Ha. Kemudian, hendak dia kita potong. Yang nak dia kita bagi sikit-sikit sekadar perlu. Yang layan, ha, insyaAllah dia akan dulu. Jadi kita boleh lelau dia. Kita boleh ingat. Kalau tidak, dia ingat kita. Ha, sini sekarang, Iza afnaka. Mana Allah Ta'ala tadi? Ha, melenyapkan engkau daripada keinginan nafsu. Ya. Ha. Pada suatu nasah daripada dirimu. Ya. Ha. Mana uzuri nafsi. Maknanya kendak diri daripada dirimu. Iaitu daripada keinginan-keinginan nafsumu. Dengan hukum. Dibaca dengan huruf kaf bin hukmi. Iaitu dengan satu perkara. Mana tuan datang lenyap itu dengan satu perkara yang diturunkan. Dia panggil apa warid namanya. Bila warik itu sampai dalam kalbi kita, dia berubah. Dulu kami kuat lagi kita punya tenderang, kan dah slow. Dulu kami kuat lagi dia buat bentai, sekarang dah slow lah. Semua dia tak nak, dah tawar lah. Segala unsur-unsur lalai maksiat dia semua dia tak nak. Ya? Sebab tu biasa orang kalau ambil tarikat dan perubahan awal dia rasa, dah malah nak dia tengok TV. Dulu hantu, dah nak amal, dah buat masa. Dia banyak sikit, hantu sangat daripada dia. Sikit tu sikit baru dia dapat, dia akan berasa. Malam pula dia rasa mudah nak bangun. Semua perubahan-perubahan berlaku. Sebelum tu pala berat nak bangun. Contohnya lah. Dan banyak lagi benda-benda lain akan berubah seperingkat-seperingkat. Itu tanda apa tu? Warid tu sampai. Itu dipanggil bil hukmi. Dengan hukum mana? Al-munazzal min hadrati rububiyah. Yang turun daripada hadrat Allah Ta'ala. Kita panggil warid. Iaitulah dengan satu perkara yang diturunkan daripada hadrat rububiyah, hadrat Allah Ta'ala. Kepada alam kebaikan mana alam umbudiah. Jadi umbudiah kehambaan kita makin cantik, makin cantik, makin terang, makin dekat. Dan pada satu nasrah dibaca dengan huruf lam. Tadi bilhukmi kan. Ini bilam dengan bilhelmi. Iaitu menanggung kesakitan dan membiarkannya. Maknanya bila tuan fanak daripada nafsu, maka tiga itu kesakitan itu dia boleh tanggung kan. Ya. Sahabat Nabi kata baca Sayyidina Osman, oh makanan dia pernah makan, tak makan 3 hari. Pada hari biasa ke kan? Itu tak kena multi-channel yang mungkin. Oh pagi nak buat lah, tak minum air lagi. Dia macam nak mati pun tak minum air. Para sahabat dulu kanan seminggu, sebulan kan dia masuk tanda sekali. Kita sampai pergi kali. Sebab dia melantak banyak. Bar restoran pun ada, restoran melantak. Oh. Ini tengok, dia melantak. Eh? Kau ni lebar, lebar. Mau sok restoran melantau, bahas di halu no. Tapi saya nak suruh bubara orang itu. Macam kita ada nama lain bu. Nak datang buat dilantak. Dia menanggung kesakitan dan membiarkannya. Dia diam dan nak suruh dia. Sekira-kira engkau memandang sungguhnya perkara yang berlaku terdiri itu dari segala makhluk itu merupakan apa? Perbuatan Allah Ta'ala. Dia nak boleh nak tu dan kepada am berubah sebab zikir tu rahsia semua banyak zikir. Kasran zikran kasiran itu rahsia.
sampai dikenal nampak Afghanistan di Tarab mereka nampak. Ya, sehingga benda apa nama tu ujian dia rasa lazat. Bagi kasih itu kemesraan Tuhan. Tuhan uji dia sakit itu macam-macam, dia nampak itu kemesraan Allah pada dia. Ya. Sebab dia kena balik buat alhamdulillah ni, dia syukur lah alhamdulillah al-basan ini basa awliya ya Allah, terima kasih kau pakaikan aku pakaian kekasih ni kau. Ujian-ujian ni pakaian kekasih lah. Allah maka uji dia tu angkat matabat dia tu, kenapa kan dosa dia tak nak lah. Daripada kendakmu dengan apa ilmu laduni, mana ilmu sisi Tuhan telah dilhamkan, pasti engkau menjadi pada satu nasa, jadilah engkau hamba yang sebenar. Dan jadi hamba yang sebenar itu kedudukan dia. Ya, ya itulah Tuhan akan ejas nafsu dia tadi, Tuhan jumpa akan warid ilham yang menyebabkan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya itulah yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Ya, merdeka daripada segala sesuatu selain Allah. Mana hati dia tidak ditambat dengan nafsu. Sebab tu dia kata iman umar layakun mutakamilah hatta yarana nas kalibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam muncul. Mana dia tengok apa semua ni macam, kalau tengok duit macam orang kayu. Boleh? Tengok mah macam batu. Masa tak ada apa. Maksudnya kesan hati dia tidak lagi ditambah dengan makhluk. Hati dia pak ditukar, channel dia tukar, ditambah dengan Tuhan. Nah, tu panggil dia menyeberang alam, alam malakut, alam jabar. Kalau hati dia tambah dengan benda luar, ni alam mulki. Dia masih terikat. Terikat dia tak pergi. Ya, dia tak pergi. Dia tak pergi, terbelenggu dia panggil masjun. Dia terpenjara dalam alam luar. Ya, maka tak dapat dia marifat yang tinggi. Kan? Lepas tu bila dia lepas dari tu, hatta ya sanindahu azab wal hajar. Sama bagi dia emas dengan batu. Tadi. Boleh benar. Letak sekilo emas, kilo batu. Pilih. Sama je Syekh. Di tangan ambil emas. Sekilo 80,000 dia buat pasal dia kan. Bermakna apa? Unsur khalqiyah makhluk ada dalam kalbi. Eh, unsur Rabbah ni tak masuk. Cahaya tak masuk. Macam mana nak maklipat? Sebab tu perlu tembak. Zikir sampai dia ada mahabbah dengan Tuhan. Itu jalan ringkas. Dia mahabbah dengan Tuhan dah kuat, mahabbah lain dia runtuh. Ya, apa dia rasa tak ada aku. Kesedapan dengan makhluk dah mula luntur sikit-sikit-sikit dia padam. Bercahayalah kesedapan hati dia dengan Allah. Dia ada nak. Boleh dapat jalan di ibu pak buka. Allah. Sebab dia dikituli annaka fanaita an nafsik tu punya dia. Dia jadi selamat sebab apa? Bila difanakkan diri dia. Mana segala kena nafsu dia dipadam, dipadamkan. Kan? Banyak nak syamban dia suruh dia banyak melihat. Dan dekat nak syamban keluar dia suruh ke kaki pandang bawah. Kaki pandang bawah jalan dulu. Sebab tak banyak unsur dunia yang banyak masuk. Tuan-tuan ada duit 5,000 kan. Ya banyak kan. Okey, pergi pasar raya je. Tak cukup kan. Dekat rumah dia tak nampak ya. Dia nampak je dengan pasar. Sekarang kita nampak dia pengain pun dia tekan. Oh, Shopee. Kejap-kejap, semua nampak lagu balik. Lepas tu bila nampak, lepas rasa orang Melayu panggil apa, dari mata turun ke nanti. Itu hadis Melayu. Betul tak? Siapa yang pandai yang menyaga dia? Kemuja kan? Orang kemuja kan? Dulu dia pakai bindung apa baju. Sekarang kereta banyak-banyak orang tu. Pandai menyaga dia. Dia bawa baju kan, dia pergi rumah kita, kita kata, ah tak nak lah. Baju aku banyak, tak apa makcik tengok je. Tengok empat lay, lima lay ni. Kalau mati dia akan tengok je. Dia tengok je kat mana dia. Yeah. Dia tengok dia lupa dan gobok dia banyak lah tu. Eh, oh lawa juga selai. Ha, ini boleh juga. Yang ni sama saiz. Dia tengok lima lay. Ha, pergi dia pergi supermarket dah. 5,000 tak cukup kan. Oh yang tu nak, yang ni nak, yang tu nak. Sebab dia kata kawal mata jangan pandang banyak. Sebab dia katakan sebab mana punuk je kan. Hati kalbi kamu menghadap dia. Oh dia mesti. Lepas tu kalau zikir kat rumah dengan zikir dalam suruh sama kan? Haa ni sama dalam suruh kau pergi 100,000 sekejap je. Oh, kat rumah baru 2,000 kan ni. Haa, pergi lagi kedai dah, ngerti je lah. Macam ni goreng ikan lah je macam. Yang ada merang lah, bohong je. Haa, sebab tu tak sama. Sebab tu orang ada kursus, dia punya kualiti dia tinggi. Pegawai kerjaan 20 tahun kerja tak pernah kursus. Dia punya kerja ada potensi lah. Yang ni kalau ada kursus banyak pun di sini. Jadi dia banyak malam, banyak apa-apa yang dimasukkan. Itulah
lagi banyak tu lagi terang lagi terang. Kalau kita tembak dia kan unsur-unsur nafsul faham, faham di padang, di padang terang lah. Tidak ya, macam-macam hal ni tak habis-habis di akal ni. Li'annaka fanaita an nafsika bima zukira fa'alimta anna al-iradata innama hiya lillah. Qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Fahina izin yukshafu laka anil asrar uluhiyah. Yang ni mahal. Asrar sirru uluhiyah. Kemudian faqad mahillu anka al-ubudiyah ay tazhabu fil wahdaniyati fa yafna al-abdu fiha wa yafna ar-rabbu azza wa jal wa yabqa ar-rabbu azza wa jal fa yashhadu al-ubudiyah. Kerana apa jadi gitu tuan? Sehingga terpanak terlenyap yang lain dan jadi dia sebagai amdan sirfan khalisan lillah. Oh, angka. Betul. Mana jadi hamba yang sebenarnya tuan? Sebab apa? Ani elak dia. Di anaka kerana apa? Sesungguhnya engkau telah lenyap daripada dirimu. Dia telah panak daripada nafsu dia tuan. Dengan perkara yang telah disebutkan tadi. Maka pasti engkau ketahui bahawa kehendakmu punya milik Allah Ta'ala. Kau dapat memandang afan Tuhan. Ya. Dia lap benda kotor tadi kan. Hilang. Cermin bila kita lap benda kotor ni hilang nampak. Tu ya. Yang tak nampak kekotoran yang tepi ke depan satu pun tebal. Mana dah nampak. Bila dia lap dia dia. Yang terbanyak satu utak. Memang keadaan itu cermin sifat dia menangkap. Itu hati manusia dia akan menangkap. Tapi bila kita berusirkan pun dia tak terbutak. Maka pasti engkau ketahui bahawa kehendak itu hanya milik Allah. Bahawa dia sedar nampak apa-apa Tuhan. Dan bila nampak apa-apa Tuhan, selamat. Kata Allah Ta'ala berfirman, dan tidak kamu mendaki. Wa ma tasha'una illa ayyasha'Allah. Tidak kamu mendaki kecuali bahawa Allah Ta'ala yang kehendak. Mana semua kehendak makhluk adalah dalam kehendak Allah. Tentang sistem Tuhan. Tuhan yang susah siap. Sebelum kita ada, dia siap dah kita di dunia. Maka ketika itu disingkap kepadamu dari segala rahsia. Apa mana kasyaf ni panggil singkap. Ya, kina izin yuk syafu. Kasyafin tu mana kasyaf? Ni yuk syafu mana dikasyafkan, dibukakan. Ya, dibukakan. Bila dibuka memang kedudukan tak sama orang lain. Orang lain tak nampak. Orang nampak dengan orang tak nampak. Sama kan? Mana sama kan? Budak dia kalau dia terbuka nampak hantu tu. Aku orang ada. Ke mana dia? Lawang-lawang kan? Tapi nak melawang sendiri kata nampak kan? Dia nampak ha, itu kasyaf jin kata biasa ini. Yang ini dengan Allah Ta'ala lagi besar kan? Sebab orang dah terbuka lagi kuat. Dia punya makrifat lagi kuat iman itu. Maka ketika itu disingkapkan, mana dikasyafkan kepadamu daripada segala rahsia ketuhanan. Ya, kebesaran kan? Bila disingkap patat mahindu anka al-mubudiyah, maka lebur daripadamu mubudiyah. Ya, tenggelam segala umudiyah. Maknanya apa? Segala keadaan keibadat kita ni itu hilang daripada penyaksian keasaan. Ya, hilang dalam mana syuhud musyahadah. Tazhabu bil wahdaniyah. Ya, dalam menyaksikan keasaan Allah yang mentadbir segala-galanya. Ya, maka lenyaplah hamba. Patafnal abdu. Lenyaplah hamba itu dalam pemikiran dia, dalam pandangan kalbi dia tadi. Di dalamnya dan kekallah Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala kekal. Bila dipadamkan dengan makhluk, dia kekal Tuhan. Ya, kalau dia kekal dengan makhluk, terpadam-padam dengan Tuhan. Kedua je lah. Dan siang dengan malam. Datang siang dengan malam. Datang malam dengan siang. Maka dia menyaksikan umur dia. Bahawa dia akan menyaksikan keadaan kehambaan di sebenar dengan tu, dengan Tuhan. Itu di antara orang kan. Ya. Cara untuk menghasilkan makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Itu apa? Pemadaman keperasaan makhluk dari kalbi. Ya, kalau kita tutup dengan makhluk dia gelap. Dia tembak dengan nur azkar, nur zikir dia akan tubuh buka sedikit demi sedikit dia akan terang. Sampai pada peringkat menghasilkan ia telah yuk syakulaka anil asrar mulia. Ya, terbuka bagi kamu segala rahsia sir-sir ketuhanan yang berjabat. Maka kita hamba kita akan lagi pusing hati dia kepada yang lain, melainkan berlazat dia bernikmat dengan nikmat yang sebenar, syukur dia akan Allah SWT. Kemudian ditajuk lain asyari'atul kuyuhat khabdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.